Berat juga rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. Selamat tahun baru dan selamat datang kembali. Selamat datang kembali ke channel saya AR Arhami. Lama dah tak ada video rasanya dekat channel saya ni. So ini adalah first video untuk tahun 2023 lah. Sebab rasanya tahun lepas last video saya dah rasanya bulan 10 rasanya. Last video tu bulan 10. So dekat 2-3 bulan jugalah channel saya ni menyepi dengan tak... Bapa awak berhenti sini, saya nak lalu tak boleh lah. Mana dah tadi? So video saya menyepi dalam 2-3 bulan juga. Sebab tak ada video nak post, saya pun tak ada buat ride. Jiwa ride saya ni semakin pudar lah. Sebab ada je ride orang ajak hujung minggu gigonu-gigonu ni. Tapi kita sendirilah. Jadi malah. Sebab lama tak bawa motor jadi malah nak pergi. So tahun ni ajaknya nak aktif sikit lah untuk ride ni. So terima kasih kepada yang masih tengok video saya ni. Ada lagi lah orang singgah ke channel saya ni. Sebab lama sangat dah tak aktif. So kepada viewer yang masih tengok video saya ni, terima kasih. Minta tolong komen lah dekat bawah. Bagi suggestion, carangai-carangai untuk saya ride ke mana setiap hujung minggu ni. Bagi carangai hok dalam Kelantan dulu lah, tempat-tempat yang menarik di dalam Kelantan lah kalau boleh. Kita ride dekat-dekat dulu. Kita ride dalam negeri dulu. Bila dah apa ni, jiwa ride tu ada semula, kita pergi jauh-jauh sikit. Kita pergi ikut lah mana-mana. So lah ni, nak kembalikan jiwa ride tu dulu. Sebab jiwa ride saya ni dah semakin pudar. So nak ride tu semakin, orang kata kurang-kurang. Semakin tak ada gerang kalau saya panggil. Orang ajak ride all back lutut, back lutut lalu. Aku minta carangnya, kalau boleh komen kat bawah. Nak apa, cik? Oh, nak pergi pusing kat tu. Tak pergi pusing, cik. Hijau dah ni. Pergi pusing. Jauh pula. So, untuk video tahun baru ni. So, ni first video untuk tahun baru ni. So, kalau ikut tahun baru, mestilah motor baru. So, saya buat vlog hari ni dengan menggunakan Honda RSX 150. Motor baru lagu ni bawah. Tengok mintage lah, baru 1000. Baru first service. So boleh tengok saya tak bawa R15 hari ni. Biasa saya ni sinonim dengan R15 lah. Bukan sinonim sebab tu je motor saya ada. Memang tak bawa motor lain sebab ada motor tu je. Ni kita bawa RSX. So R15 tu kita jual lah. Kita beli RSX. Aduh. Ni motor sign tempat kerja. Dia nak suruh saya test. Sebab hari ni saya ke Kota Baru ni, on the way nak klik dia ni. Nak test minyak dia lah. So tadi isi full. Dari Jeli ke Kota Baru ada lagi 3 bar. Kita tengok balik Jeli balik siapa kata. Sebab Jeli ke Kota Baru 9.10. So 9.10 campur 9.10 180 kilo. Kita tengok dia kata. Sebab R15 memang sempat lah. Memang dia siapa. Pergi balik 10 ya, beres hari. Ni pun santai lah, duduk relax kacai pun. Tak ada nak nunduk macam R15. Belakang R15 kita ngopak lalu. Relax, santai, bawa layar. Tak pun bawa layar. Tu harap-harap tahun 2023 ni saya aktifkan balik lah saya punya YouTube. Sebab YouTube ni bukannya tak relevant, cuma ramai orang dah beralih ke TikTok lah ni. Sebab TikTok ni lebih simple dan mudah lah. Video-video pendek. Lepas tu semua benda ada dalam tu. Cerita-cerita lama, kita lama dah tak tengok, ada dalam tu. Benda-benda yang trending, viral terus ke TikTok. So ramai yang beralih ke TikTok lah daripada YouTube. So mungkin salah satu sebab jugalah YouTube saya tak aktif. Tapi dekat TikTok pun saya tak aktif juga. Cuma
saya etis scroll apa ni, scroll tengok video ke ya. Video sendiri saya just masuk yang video-video lama je. Dan juga nak minta tolong kepada viewer semua, alang-alang dah kecek pasal TikTok ni, tu minta tolong support saya punya TikTok. Saya ada akaun TikTok, unjulah dulu kata tak saya download TikTok apa semua. Dahlah download juga. Saya minta tolong support saya punya TikTok. Follow saya punya TikTok lah, dekat TikTok AR Arami juga. So dekat dalam TikTok saya tu pun tak ada juga video baru. So video lama-lama je lah, video-video pendek saya just cut-cut masuk dalam TikTok. So kepada yang nak support saya dekat TikTok, boleh lah follow saya. Atau ikut sibu lagi, ikut sibu kita buat live lah. Kita buat live, buat live tamu tu, buat live tamu tu, kita buat ke lainnya sikit. So itu je lah untuk video kali ni. Tak ada apa pun, kita just sembang-sembang buah-buah tamu tu, relax-relax santai. Sebab ni pun bukan ride, saya dah lagi hijau ni. Saya just on vlog lah untuk tahun baru ni, sebab tak ada video lagi dekat channel saya. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih juga kepada viewer yang tengok video saya ni. Kepada siapa-siapa yang tengok video saya ni, terima kasih. Sebab dia lagi tengok video saya, saya ingat ni memang tak ada dah, sebab YouTube saya ni dah tak aktif lama dah. Okay, so mungkin tahun baru ni saya akan cuba lah aktifkan balik. Saya tak janji kot. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Dan jangan lupa subscribe. Oh lama saya tak ajar ayat jangan lupa subscribe ni, ayat baru ni. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan semoga semua yang tengok ni dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan lah. Dan kepada siapa-siapa yang ada azam baru, semoga azam anda tercapai untuk tahun baru ni. Dan semoga kita semua dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Semakin cepat masa berlalu, semakin dekatlah cerita kita nak habis. Okay? So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih sekali lagi kerana menonton video ni. So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.